Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Adam Liasin di Adam History. Kali ini saya akan menunjukkan sama kalian suasana malam hari di Miftahul Huda. Nah, ini adalah momen di mana seluruh para santri Miftahul Huda keluar selepas melaksanakan sholat isya berjamaah. Nah, supaya tambah asyik, aku juga mau bernostalgia nih dengan makanan-makanan khas Manonjaya. Aduh, langsung aja yuk kita simak. Ini dia makanan khas ala santri Miftahul Huda. Oke, yang pertama adalah mie ayam spesial dan mie baso bejo. Nah, ini adalah salah satu dari tempat favorit santri Miftahul Huda untuk berkuliner. Nah, aku nih kalau udah kesini, aduh, pasti nggak lupa untuk beli mie ayam bejo. Soalnya enak ya. Nah, yang ini gak kalah juga nih, martabak manis yang selalu jadi favorit santri. Pokoknya kalian tinggal datang aja deket alun-alun ya. Oke, kita udah belanja nih, udah makan ayam dan sekarang udah beli martabak. Capcus, kita kembali ke pondok pesantren Miftahul Huda. Masukkan YouTube. Oh ini subhanallah. Yes. Betul merek salaman dong kalau di video mana. Eh iya bos YouTube. Iya resan-resan abadi. Siap. Resan corona. Berprestasi. Prestasi corona. Bawa setuju naon. Wah, pulang-pulang ada yang ngasih semangka. Aduh, memang ya rezeki gak kemana. Hah, udah makan mie ayam, langsung makan semangka segar. Bikin nyus pokoknya. Enak banget, alhamdulillah, makasih Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan silaturahmi Kim Terudah telah selesai, ingin bisa lama. Jadi akhirnya ya pamit dulu nih sama anak-anak Kobong. Semoga kalian tetap baik-baik ya semuanya. Jadi anak yang pintar, soleh, berbakti kepada orang tua. Dadah.